Stasiun Tugu ya? Namanya stasiun Tugu Pintu Timur ya? Betul sekali. Kalau Pintu Timur cuma untuk di drop ya? Iya. Kalau di Pasar Kembang itu bisa untuk parkir mobil ya? Betul. Sengaja nggak dapat gitu. Baik, kita sudah sampai di stasiun kereta Yogyakarta Pintu Timur. Ini dia check-in counter. Kereta Sancaka Yogyakarta menuju Surabaya Gubeng. Di sana tempat beli tiket kalau mau go show. Banyak deretan tempat duduk untuk para penumpang yang menunggu. Baik, kita masuk.
restoran ini. Sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng dan sekarang saya mau keluar. Udah ada yang jemput menuju hotel. Saya juga mau berterima kasih kepada semua orang yang telah menonton.
Pak. Tolong Pak. Masih. Benar tadi Pak. Oke. Masuk mobil menuju hotel. Oh, bisa keluar sini? Bisa. Ini udah lama di sini keluar ya? Bisa juga. Ini mungkin sudah ada 2 tahunan. Oh, saya nggak pernah. Oh iya, pernah sekali. Oh, ini tempat-tempat makan. Ada pecel, nasi goreng, rawon. So, kita akan ke kamar di lantai 22 dan sepertinya mereka memberikan kamar suite karena rame. So, jadi kamar suite kind of available, dan maybe ini adalah kamar satu-satunya yang available. Mari kita lihat lantai 22. They just prepare it before I enter this room, and then I think I should open the curtain so you can see. Cool. This is it. Ini adalah kamar suite. One bedroom. Warna biru dan putih. Sini ada. So, I think I'll try to make a video right now. But before that, wow. A message from front office team. What is this? Oh,
sumpit. Saya dari Jogja sampai Surabaya Gubeng Station kereta dan dilanjutkan ke udah sampai di Depot Bu Rudi, dan ini adalah salah satu tempat di Surabaya yang patut dicoba dengan berbagai macam jenis sambal yang pedas. Bagi yang suka-suka pedas, nanti saya coba merasakan beberapa jenis sambal. Saya pesan nasi bakar rendang.